dalin aramuhuli. Pe bujur ikatakan kami man Bandung dari singgor belas, terutama man pendeta Joyce singgunehkan kata guna lebih menguatkan kami melalui renungan yang diambil tadi dari 1 Korintus 2 ya. Kemudian bujur juga man PJJ sektor 5 yang diwakili tadi beberi kami kecaribu, dilanjutkan dengan pujian. Begitu juga dari 5 kategorial, mulai dari Saitun, Moria, Mamre, Permata, KAKR, yang sebagian juga tadi diselingi dengan puji-pujian. Begitu juga bujur ning kami membandu si mewakili Majelis Runggun Jakarta Pusat, si wakili indai senina kami Pertua Mas Rimaha Ras, si terakhir indai BPMR si wakili Ketua Runggun Pertua Surbakti. Jadi sentabi Ketua Runggun perpanakap do Bapak Aldo Ngo Emeritus. Aku nggak emeritus, sebab aku abang nama begikin. Jadi aku lu nggak bu emeritus, bahkan bas periode si Gundari yang dape, akhir periode yang dale nggak bu seh emeritus. Jadi adi nginep pagi di Bata, si periode berikut nama ka wanci dengan pilih adi jadwal na masih tetap, itu baru bisa masuk emeritus. Sebab mamang kreatif kalah, adilah klarifikasi ya, kapan ini dapat emeritus ini? Jangan-jangan nih ada KKN sama Mudram nanti kalak kari. Ini canda saja ya. Nah, bagi P Bujurman Diakonia singgo neh kendai tali kasih. Begitu juga Bujurman tim IT host yang sudah mengelola acara Zoom kita ini, begitupun saya lihat di flyer ada YouTube ya. Dan bujur man Kamkrina perpulungan sing membuat bagin ingat segundari lead kita 105 kala kai istilah device atau akun lah ya. Bagi pe bujur man piga-piga keluarga dai silih impal kami Joses Bangun dai ngot tersingat Ketua Runggun bagi piga-piga lagi kami, tapi mungkin lagi kami ngondarat bagi pisilih kami, impal kami Joses, sebab sekitar jam siwandai ngocidahkan di bata kuasana man bibi tengah kami, agi nanda yang dakal itu kan ada kan ngolenai lid ilu di bata lah gampang ngakap do iya mami pertu mami pendeta Kasna Barus. Jadi rumah nande ras bibiana bersebelah kal. Jadi teman-teman nande memang ning kami bas edeng bas grup kayaknya bibi ini enggak bisa dia jauh pisah sama kakaknya karena memang mereka kompak. Ya kompak. Nah, jadi ada ngundarat dia ya. Jadi lande singetkan Bapak Aldo tapi pendetane bas khotbah singet kena maka tanggal 10 siwah berngi siban ibadah penghiburan Runggun Jakarta Pusat hadir gombreken kata persinget gegeh man kami terlebih secara khusus anda perlu pesuh kami dai Bapak Aldo kata kena maka saat dirawat nande ia menjalani transfusi darah. Jadi bas transfusi enda sungguh luar biasa, kami merasa didukung, kami dikuatkan. Wakap lati mai sadawari kencak remomo Bapak Aldo bas grup. Mislit anggota perpulungan termasuk serayan si langsung reh ke rumah sakit RSPAD untuk mendonorkan darahna. 2 kali atau 3 kali ya.
Nah, NDP betul-betul bujur, ini dukungan yang luar biasa, salah satu yang menyemangati kami lah ketika di rumah sakit saat itu. Dan bujur manbandu piga-piga kam, ruh ke rumah sakit. Padahal kami juga dalam ambigu ya, dalam satu sisi kami senang dikunjungi, di sisi lain kami juga khawatir. Karena kita perlu sama-sama menjaga. Tapi piga-piga kam, termasuk Ketua Runggun Denina, ya babana tambar bahkan. Herbal untuk sebagai tanda kasihnya agar bagaimana caranya ribu ini bisa pulih. Ya, tapi begitulah, walaupun sudah kita usahakan, Ketua Runggun mengatakan kalau kurang kita kasih lagi. Tapi ya karena nggo seh pada nun ini dibata bagi Ayub sebelum pada ayat limandai, ya ingat je, mah bagi yakin piga-piga si kamreh termasuk pandita yang sekenari adikam aku keberan lama mis ningku nggak usah kalian datang, kalian berdoa aja lah, kita masing-masing menjaga diri termasuk nan DPS tuhuna itu tadi sifatnya mendua. Satu sisi dia senang didatangi, tapi di sisi lain dia takut ketularan. Jadi bagaim 55 wari nandenda irawat, kami kulih-ulihi genda. Perubahan legacy ini nandai pertua emeritus ta Bapak Eka Ketaren. Ini perlu ku tekankan sitik sentabia dinambahi waktu. Ketika kami ngapuli di kebaran lama, saya mungkin karena nggak sakit bisa menceritakan lebih leluasa, sehingga begitu juga di Setiabudi, pakai Zoom, Setiabudi Medan. Respon perpulungan itu tadi justru ini menginspirasi kami, menguatkan kami. Apa yang telah kami lakukan semua orang tua ribu katanya. Jadi bagi kami itulah hikmat karunia dari Tuhan kepada kami anak-anaknya, karena kami diajari oleh ribu ini. Ribu ini orang yang sangat pengasih. Kadang-kadang kami marah dalam arti berlebihan dia memberi kasihnya, terutama berupa materi kepada keluarga, kepada tetangga, orang-orang kalau di Medan itu apa sih? Boni Botor, apa itu? Pemulung-pemulung itu ya. Jadi gua agak-agak kena reh kalak tamana je pangan pengantah termasuk sen bas gerbange. Emak edat kami berita kencanaan di mate. Ada yang datang ke situ kami lagi merembesin dia cerita. Tapi memang mama ini pengasih. Kami sangat sayang sama dia. Bahkan dia pahlawan bagi kami. Sebab bapak itu cuma guru. Guru SMP negeri. Nandainya kutiga. Ngangsur-ngangsur ke nia. Dialah menyekolahkan kami, 5 orang kami bisa menyelesaikan di taraf S1. Jadi nane ini luar biasa, adi menurutku ingat-ingat, ia bersat teduh itu saya mulai di Bandung kuliah, dikirimin sat teduh. Dan dia juga bagi-bagi ke teman-temannya di gereja, teman-temannya di pajak kalau kata Medan itu ya. Dan itu sampai akhir dia ninggalkan kota Medan tanggal 2 November, yang lalu saya dampingi, dititipkan ya kepada yang jaga rumah. Ini tolong sampaikan ini, saat teduh ini, Mansur, makna surgawi ya, sama satu lagi, kok tiba-tiba lupa ya, ada 2 lah, tolong titipkan ini ke Pasar Pagi, di Tanjung Rejo, titipkan ini, begitulah nande ini. Dan kami pun dinasihatinya, ulah kena rubat, si megegeh nampati si sila megegeh rendah hati. Ingat, Yesus itulah yang harus kita kejar menjadi juru selamat kita, Nina. Sebab nandenda banci katakan tanggal 18 aku terakhir di rumah sakit, setiap kami di rumah sakit pasti dia berdoa 2 doanya. Doa minta kematian segera supaya dijemput, doa diampuni, dan dia bisa hidup di dalam kerajaan surga.
Dan inilah membuat kami semangat sukacita ka tadili singa tekensa yakin kami nandenda perdalanna kudibata sop nen kami uga perdalanna nabas keguruhan gereja setia budi. Dia kalau tadi ada di sini pasti senang banyak puji-pujian tuh. Karena nanti ini dari mulai tahun 70-an sudah mimpin kor dirijen di gereja itu. Nah, inilah nanti si Melias, nanti si Metami, tapi cerewet. Adalah mejingkat. Hari beruribu bangun masih tengekrina agak-agak. Nah, tapi karena kasihnya. Jadi sekali nari, bujur man bandu krina, terlebih bujur mandibata, kami sangat percaya Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami anak-anak ketika operasi nande, limana kami nyani je, ras cilih kami, ras nande karin, karena Mama Aldo ketika itu ada keperluannya ya, itu untuk mendukung Mama. Dan kami tidak pernah sidalih-dalihen, isin jaga nande, enggak pernah. Bagaimana pembiayaan nande, enggak pernah kami bicarakan. Prinsipnya siapa yang kuat, dia menolong yang kuat. Menolong yang lemah. Jadi, saya secara pribadi mengatakan, saya hingga saat ini, di balik kedukaan kehilangan orang tua, saya merasa benar-benar sukacita. Ada damai sejahtera. Karena perintah Tuhan Yesus untuk menghormati orang tua, mengasihi orang tua, memperlakukan yang terbaik bagi orang tua, asa ukur kami, asa gegeh kami, asa silit ngot dalam kami. Sekali nari, dibatasi masuk-masuk kita, kerina, ras, bujur. Bujur buat pertua emeritus, bujur buat pertua kami, maaf lagi jadi kebawa Pak, maaf. Mungkin ada yang mau menambahkan Pak, pertua emeritus Bapak Aldo, untuk ngampuranan ini ada tambahan dari keluarga? Kalau dari saya udah sama-sama Bang Tua tadi, tapi mungkin Kalimbubu Simada Darah, J. Impal kami, Joses Bangun, Tangerana Tendumpal. Oke, silahkan Pak, kalau mau ada ditambahkan. Ya, silahkan Pak. Jujur, kesempatan yang indah. Jadi, pertama lebih mungkin secara pribadi kami keluarga besar bangun akan bujur man kam kerina berpulungan di BKP Jakarta Pusat. Kerina kategorial BKP Seraya teras pada pengurus majelis Rumbun BKP Jakarta Pusat itu. Mereka kata bersingat, man kami krina khusus nama pal kami, Padia Mergana. Jadi, wakab man pal kami, laprina Padia Mergana, bas bibi, ribu, bawa berkat, yang ada tentu guna labu, adeta, guna labu orang tua bagian itu. Jadi, tuna ya pas lima wari enda pe kita sedurang gor sikap ngenda karena bibi enda tapi sakit jana positif bahwa buku peko lanjut jadi tadi nen riwayat keluhan bibi enda lani bo kita senggetel tuna enda bali bagi bapak berenda pulang alda mamandu. Ya berkat bebas keadaan sakit. Jadi tentu ada lain adi labu bebas keadaan sakit si panci kita sengget bebas kelusan nah. Tapi ada bebas keadaan sakit nego jauh si bo perkirakan kita. Jadi kami itu mendampingi impal kami. Amin dia orang tua talanya atas kita. Tapi ada mau jadi sejarah. Mau jadi sejarah buat keluarga di kenangan kita terlebih matahari kita. Kita si Tuluh Heda Gudari si
diusahakan keluarga tetap tempat res di bata, sebab kita kalau gini tekan tentu komisi itu beda tertulang yang pemulih kita, tapi kita yang beda pagi bisa dapat sepi kita belum bata. Jadi kita pagi berjumpa ke Tibata, ibas ingat nasi mulia. Apakah kita rasa orang tua Taeta. Jadi, sehat-sehat kam, lebih dari kam mengenai isoman. Situasi pandemi dari bagi petina beri-beri kami, ya sehat kam. Tapi, sengit kita, sebab dari pedo sudah cerita tadi di tengah pedo laut kita endap pina adalah dalatna ketika teman baca anak-anak menuju kita pina tapi itu seperti rupana bagi piempal hari yang sehat kami di sana dalam isolasi diri DP dan buat kami kedua pekarin kalau kami Pak Mena Bapak Pani, restoran kami. Bapak Nandi Dev, sedek keluarga. Bujur. Bujur, ya, Bang. Jadi bujur katakan kami sekali lagi kepada seluruh keluarga besar Bapak Pertua Emeritus